Malam 30 September sampai 1 Oktober 1965. Karya Mohtar Lubis. Gelap malam membelenggu kita. Kelompok-kelompok hitam bergerak dari jalan ke jalan. Pekik mesin truk dan jeep, kerincing senjata dan topi besi, bisik-bisik perintah maut, setan-setan gelap dari perut bumi, lapar darah orang-orang tak berdosa, derap sepatu nafas harimau, kezaliman, keharaman, kebengisan berkeliaran dalam kota. Dentum senapan, kilat pisau, jerit istri, tangis anak-anak, yani Parman, Panjaitan, Suprapto, Sutoyo, Tendean, prajurit yang dibunuh dalam gelap malam. Dan Irma kecil, gadis manis tak tersenyum lagi. Ya Tuhan, tak Engkau lindungi kami. Engkau biarkan setan-setan dan binatang liar merajalela. Mengapa Irma kecil tak boleh tertawa lagi? Tersenyumlah gadis kecil dalam surga. Tidurlah prajurit-prajurit di surga. Di sana tak ada kezaliman dan pengkhianatan. Di sana kalian tidur tak terganggu oleh kelompok hitam dalam gelap malam, membawa perintah maut dan kezaliman yang haus darah. Manusia tak berdosa, tidurlah di surga prajurit-prajurit bangsa. Tersenyumlah di surga, Irma kecil. 8 Oktober 1965.